بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي انزل القران على عبده ليكون بشيرا ونذيرا وانزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Para jemaah majelis doha yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, baik itu Islam, iman. Maupun ilmu, semuanya itu adalah merupakan pemberian dari Allah yang sangat-sangat berharga di dalam kita menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, jangan lupa kita sampaikan sholawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau selalu memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang selalu dekat kepadanya. Selanjutnya, pada kesempatan majelis doa ini, kebetulan saya diberi tema konsep wahyu dan nabi dalam Islam. Ya. Sebetulnya nggak usah dalam Islam aja yang namanya wahyu dan nabi itu adanya memang di dalam Islam. Di luar Islam nggak ada itu. Ya. Uh, sebelum kami berbicara mengenai masalah konsep wahyu dan nabi dalam Islam, saya ingin sedikit bercerita tentang keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat-saat beliau lahir. Ya. Beliau lahir sudah ditinggal mati oleh bapaknya Abdullah. Ya, ibunya lah istrinya melahirkan Aminah melahirkan Siti Aminah melahirkan itu tanpa seorang seorang suami. Nah, pada waktu itu Abdul Muthalib yaitu kakeknya menginginkan agar Nabi Muhammad ini disusui oleh orang-orang Badui yang memang tempatnya berada di daerah Taif sana di dekat pegunungan dan memang hawanya sejuk kebanyakan anak-anak bangsawan dititipkan kepada orang Badui untuk dibesarkan di sana. Pada saat itu ada 70 orang kurang lebih Suami istri biasanya datang ke Mekah. Ya. Pada waktu mereka datang ke Mekah, itu semuanya sudah mendapatkan momongan atau asuhan dari anak-anak bangsawan itu, kecuali satu yang belum mendapatkan, yaitu Halimatus Sadiyah. Lahilmatussadi ya ini kebagian Baginda Rasulullah ini. Dia tidak tahu kalau Muhammad itu nantinya akan menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Dia ngertinya jabang bayi itu. Lantaran Aminah ini memang miskin, tidak punya apa-apa. Bagaimana memberi, mau memberi istilahnya apa ya? jasa kepada Halimatus Sa'diyah. Kan tidak mungkin. Ya. Apalagi air susu Halimatus Sa'diyah itu sangat sedikit. Kebetulan dia juga bawa seorang anak. Ah. Pada waktu Rasulullah dibawa ke ke Ka'bah. Ya. Biasanya menunggunya di daerah situ. Itu saat dia melihat jeritan tangisan daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. alaihi Hati naluri seorang ibu tidak mungkin berdiam diri melihat anak kecil itu menangis. Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad ini dibawa diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Ya. Dan beliau uh, berbicara kepada suaminya Haris namanya. Gimana ini? Ya, Abang Haris bawa aja. Bismillah. Mudah-mudahan membawa berkah. Alhamdulillah dengan diangkatnya Muhammad di pangkuan Halimatu Sa'diyah ini itu terjadi gejolak di badan badannya Halimatu Sa'diyah termasuk air susu daripada Halimatu Sa'diyah itu berlimpah ruah terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Kendaraan yang dipakai yang tadinya kering kerontang kurus ya. Alhamdulillah pada waktu membawa Baginda Rasulullah ini kendaraan khimar namanya itu jadi gemuk dan jalannya luar biasa pesatnya bukan main. Dari sampai menyelip Ya, e, para badui-badui yang sudah lebih dahulu ke depan, ya, oleh himarnya, Haris ini, atau Halimatu dia ini, bisa semuanya luar biasa. Terkejut itu, Pak Haris terkejut. Halimatu dia juga, kenapa bisa demikian? Dan lagi sesampainya di rumah, itu yang namanya tadinya pohonan kering kerontang semuanya disubur. Nah, jadi pepohonan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah halaman itu semuanya jadi subur. Nah, ini semuanya adalah pertolongan Allah ya ini semua adalah kehendak Allah kita tidak pernah tahu itu kalau orang berbuat baik dengan ikhlas pasti Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang berlipat ganda salah satu contoh ayat ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنباتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta bendanya di jalan Allah, kama habbatin, bagaikan satu biji tumbuh. Ya. Ambatat sab'asanabila, tumbuh tujuh tangkai. Fi kulli atau mi'atu setiap tangkai itu ada seratus buah. Jadi kalau tujuh tangkai jadi berapa? Halo? Kalau seratus ah Jadi tujuh ratus? Wah bayangkan. Satu bisa jadi tujuh ratus. Kalau Allah menghendaki semacam itu. Maka jangan pernah jauh dari Allah. Ya. Harus kamu dekat. Bahkan itu ada lagunya lagi. Ya engkau jauh, aku jauh, engkau jauh, engkau dekat, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin tempat pahala dan dosa berpadu. Ya, lagunya bimbo itu. Ya, jadi kalau kita dekat sama Allah, Allah pun pasti dekat kepada kita. Maka di dalam Al-Quran, Utkuruni azkurkum ingatlah kepadaku, aku akan selalu ingat kepadamu. Apa enggak luar biasa itu? Ya. Eh, tadi ayat tadi itu menunjukkan apa yang dilakukan Halimatus Sa'diyah terhadap Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tindakan positif di mana Allah ridho itu. Ya. Luar biasa. Dan kambing-kambing piaraannya pada gemuk-gemuk banyak juga yang uh, sedang sedang bunting apa bunting <laughs> sedang hamil ya ini ini suatu kejutan yang luar biasa yang mungkin tidak dipunyai oleh 69 tadi orang-orang Badui tadi yang membawa anak-anak bangsawan jauh berbeda. Ya, nah, ini sesuatu yang mendapatkan barokah, ya, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, contoh ya yang dilakukan oleh Halimatus Sa'diyah ini adalah merupakan pribadi yang wajib kita ikuti, wajib kita tiru, ya luar biasa, ya. Di Rasulullah diasuh oleh saat Sa'diah, tadinya hanya dua tahun, tapi atas permintaan ibunya sampai empat tahun, dan itu pun dituruti, ya. Nah. Baik, itu sekilas cerita Rasulullah pada waktu masih jabang bayi selanjutnya setelah dia umur sekian tahun sekian tahun sekian tahun kalau saya utarakan di sini mungkin tidak tidak akan pernah selesai ya tidak akan pernah selesai karena waktunya terbatas hanya 45 menit nah, baik begini ini konsep Wahyu dan nabi Wahyu itu adalah petunjuk dari Allah yang biasa orang bilang firman Allah atau ayat-ayat Allah yang terkumpul di dalam kitab suci Al-Qur'an wahyu hmm. ya yang diberikan hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Al-Qur'an itu hanya Rasulullah dalam sekian tahun ya 23 tahun Rasulullah mengemban amanat menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. sedangkan Nabi adalah orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan wahyu tadi ya. untuk menyampaikan amanat Allah ya maka sifat-sifat yang ada di dalam seorang nabi itu ada empat. Sifat yang ada di dalam seorang rasul itu ada empat. Sidik, amanah, tablih, patonah, empat itu. Saya tergugah dengan sebuah ayat yang ada di dalam surat Jumat. Ah. Kebetulan hari ini hari Jumat. Akan saya ambil sebuah ayat dari ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihulillahi <tuh> ma fis samawati wa ma fil ardhil malikul quddus. Malikul quddusil azizil hakim. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يدلو عليهم آياته يدلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين urgensi kenabian di dalam bukunya studi Islam 1 yang digunakan oleh para dosen fakultas agama dan yang lain-lainnya itu ada dua urgensi kenabian kenapa Allah mendatangkan seorang nabi ya yang pertama dari segi doktrinal Ya, dari segi doktrinal. Karena turunnya wahyu itu harus disampaikan kepada para para jamaah, para jamaah. Disampaikan kepada masyarakat. Sedangkan yang kedua dari segi sosial historis. Ya. Keberadaan seorang rasul adalah tidak lain untuk memperbaiki akhlak-akhlak masyarakat yang sudah runyam, yang sudah rusak. Untuk kembali kepada kebenaran. Untuk kembali kepada akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Ya. Bayangkan anak lahir perempuan hidup-hidup dikubur, dibunuh. Kalau ada wanita cantik digodain pada waktu masa jahiliyah sebelum Rasulullah diangkat sebagai seorang rasul waktu Nabi Muhammad sebelum diangkat sebagai seorang rasul itu begitu bejatnya orang-orang Arab sehingga dinamakan dengan jahiliyah bodoh ya Bahkan kalau dia mengetahui itu anaknya si A atau si B yang mungkin kurang mampu, diambil itu. Jadikan budak kalau enggak dijadikan istri. Ya. Pada waktu masa Jahiliyah itu tadi. Ya. Jadi dari segi sosial historis itu datang kedatangan seorang nabi seorang rasul tidak lain adalah untuk memperbaiki nah, ahlak kepribadian mereka yang sudah rusak carut marut hancur lebur supaya kembali kepada jalan yang benar nah, kembali kepada dua ayat yang saya sampaikan tadi ya diawali dengan tasbih. Yusuf lillahi maafis samawati wa maafil ardi. Ya. Fil azizil hakim. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah pemilik tunggal. Kudus yang maha suci. Aziz yang Maha Perkasa, Hakim Maha Bijaksana, jadi empat sifat Allah luar biasa ini menjadikan makhluk-makhluknya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat berikutnya, Allah mengingatkan kepada fungsi seorang nabi. والذي بعث في رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن nanti كتاب cross check -an dengan antara Wahyu dengan Nabi tadi. Dalam konsep Islam. ba'atsa yeah. ba'asafil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus seorang Nabi, seorang Rasul, di dalam suatu negeri. Umiyina rasulan. Umiyina ini suatu desa. Nah, orang dikatakan desa. Satu Korea. suatu negeri. Negeri ini adalah negeri Arab. Ya. Negeri Arab. Jazira Arab. Ya alaihim ayatihi. Rasulullah mengajarkan nah, dari segi doktrinal tadi ya telu alaihim Allah, Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah wa yuzakkihim mensucikan mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang baik wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah dan mengajarkan mereka orang-orang Arab tadi apa ilmu dari apa? Kitab suci Al-Quran. Dan manfaatnya dari kitab suci Al-Quran tadi. Wa Di ditutup dengan ayat apa? Sababiyah. Yang sebelumnya wa ingkanum min qablu la mereka dalam kesesatan yang nyata mereka dalam kehancuran nah, dengan kedatangan seorang rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jazirah Arab yang tadinya gelap menjadi terang ya dalalul mummin yang tadinya pura-pura yang saya tadi saya katakan suka minum minuman keras ya kemudian juga suka berjudi ya nah. kalau punya bini punya istri mon orang mencurang wajib punya bini ya. Nih, bini, ini banyak sekali nyaman punya istri lebih dari empat. Ya orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum risalah Rasulullah itu dikumandangkan, ada yang delapan, ada yang sembilan, ada yang dua belas, ada yang lima belas. Ya, nah ini. Luar biasa. Ya itu tadi, mereka yang penting kepuasan ya lahiriah bukan kepuasan batiniah mereka tidak sadar ya bahwa apa-apa yang mereka lakukan itu bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menerima sanksi apa menerima apa efek dari apa yang mereka lakukan. Setiap apa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan imbalan. Imbalan itu baik maupun buruk. Ya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan itu. Ya. Termasuk di dalam surat Al-Qari'ah ya fa amma man sakulat mawazinuhu wa huwa fi radiyah barang siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat maka dia pasti akan masuk surga wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu hawiyah wa ma atraka Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu sedikit, maka dia akan dimasukkan di dalam neraka. Khawiyah. Nah, tinggal kita pilih, ya. Maka adanya wahyu dan nabi di sini, alhamdulillah, kita sangat bersyukur kita bisa menimbang diri kita bagaimana kita harus menuju surga yang kita inginkan ya karena apa dengan demikian kita akan berpikir Allah ini menciptakan diri saya di dunia ini untuk kebaikan atau untuk kejelekan Untuk beramal soleh atau tidak, ya. sehingga kita bisa introspeksi diri. Ya. Dengan ayat-ayat Allah tadi kita bisa menelaah, bisa memahami hal-hal ya. yang harus kita terapkan di dalam kehidupan. Kalau minang berupa kewajiban, harus kita lakukan. Kalau berupa larangan, harus kita tinggalkan. Ya. Jadi, konsep Wahyu semacam itu memang ada yang berupa cerita, ya, kaya, di samping aturan syariah, ada yang ber berupa dikaya atau berupa cerita kisah kisah ya beraneka ragam itu ya. jadi kalau kita mau dekat kepada Allah seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam sebuah ayat ya di dalam surat Al-Kahfi itu Ya. Ayat 109 ya. Tolong nanti dicek Mas Mus ya. Kul innama ana basarun 110 ya. Ayat yang terakhir di surat Al-Kahfi. Kul <us> innama ana <us> basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Pemangkana yang juliko Arabi faliyamal amalan solihan, walla yusrik bi ibadati Robbihi Di dalam ayat ini itu Rasulullah mengingatkan menjelaskan kepada kita bahwa beliau itu sama seperti kita. Ya. Kul inna ma'ana basarum mislukum, aku ini kodoh, kalau sampean sambian kapi ini kodoh. Yo mangan, yo minum, Yo lungo, dolan, eh bukan dolan. itu dia untuk mengawasi masyarakat. Ya. Bermusyawarah. Ya kumpul karo bojone. Ya. Kayak ngono kowe, ya. Kumpul karo bojone. Ya padha lah aku karo kowe kui Ora beda. Yang membedakan ya. Yang membedakan Tuhanmu ya satu podo sama saya. innama ma ilahukum ilahu wahid. cuma rasul atau nabi ini dia mendapatkan perintah atau menerima wahyu ya kul ya bedanya saya mendapatkan wahyu tadi kamu tidak Manusia yang lain tidak mendapatkan wahyu, tapi Rasulullah mendapatkan wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhannya sama, satu. Maka diingatkan di dalam ayat ini, Pemangkana yarjuliko arobbihi, barang siapa menginginkan untuk bertemu dengan Tuhannya, amal amalan solihan supaya berbuat amal so, soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbi Dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah ini larangan keras. Ya, tidak boleh. Sampai kita menyekutukan Allah. Kembali pada diri kita masing-masing, mohon maaf ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para asatid, ya para ulama para alim ya. mari kita introspeksi diri kita masing-masing sudah sejauh mana kita memahami wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita Adakah kita setiap hari Tadarus Al-Quran dan juga memahami ayat-ayatnya? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Ya. Karena kalau kita baca ayat Al-Quran sama aja kita mengingat Allah itu. Padahal Allah sudah mengingatkan Utkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan selalu ingat kepadamu. Waskuruli walatakurun, bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkar. Janganlah kamu sekalian ingkar kepada ya. Sebab di dalam surat Ibrahim ayat 7, orang yang bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menambahkan kepadanya nikmat. Ya. Dan nikmat Allah itu tidak terbatas. Bisa siang hari ini, bisa sore nanti, atau besok, atau lusa, dan seterusnya. la'zidannakum inna Apabila manakala kamu sekalian bersyukur kepadaku maka akan Aku tambah nikmat kepada kamu sekalian. Lazid dan nakum. Apalagi di situ ada kata-kata, ada nun, nun taukid lazi dan nakum. Luar biasa. Nah, itu untuk menguatkan untuk menguatkan supaya manusia itu yakin dengan firman Allah wala inna azabi tapi kalau kamu ingkar dengan apa yang aku berikan dengan kenikmatan yang aku suguhkan ingkar dengan nikmat-nikmat Allah sesungguhnya Siksa Allah itu sangat amat pedih. Inna adabi syadid. Para jamaah majis duha yang dimuliakan Allah. Ya, mari kita introspeksi diri kita masing-masing sekali lagi. Ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita untuk lebih dekat kepada Allah melalui ayat-ayatnya, melalui wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang diberikan pahala jannatul na'im. Amin. Ya Robbal Alamin. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu sebagaimana biasanya kalau kita di majelis doa itu kita tutup dengan doa ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masila Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار ان عند الخساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور الشمس وقمرك ابدا ابدا اللهم سلمنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سلمنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن والسيوف المختلفه والسدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصه ومن بلدان المسلمين عامه إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> Ya, benar, ya. Tuan -tuan, masalah, masalah. Demikian yang dapat Loh, kami sampaikan. Ya, Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.